Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Adinda Isna ya. Kali ini saya mau bikin lupis ya. Ini bahan-bahannya pakai kelapa parut, terus gula merah, tusuk gigi, dan garam. Ini dimasukkan ke dalam ketannya yang udah direndam sebelumnya ya. Oke, kita lanjut cara membungkusnya ya. Kita bentuk seperti segitiga ya, terus ujungnya jangan sampai bolong biar tidak bocor nantinya ya. Oke, kita isi sedikit beras ketannya. Nah, terus kita lipat lagi segitiga dan ujungnya jangan sampai bolong ya. Terus kita kasih tusuk gigi. Oke. Nah, seperti ini ya kira-kira. Lakukan sampai beras ketannya habis. Kemudian kita rebus di dalam air yang sudah mendidih kira-kira 1 jam ya. Nah, setelah 1 jam kita angkat dan tiriskan ya. Oke.
Nah, ini dia tampilannya kue lupis ala Adinda Isna ya. Kita siram dengan air gula tadi, oke. Terus kita coba rasain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, lembut, manis, serta gurih ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, serta subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan info terbaru dari Adinda Isna. Dan juga share ke teman kalian. Bye bye, next video.